namanya Arm dan Tarkovsky dan etc. Kemudian untuk etanukleon, gamma nukleon ke etanukleon itu diselidiki orang Soviet namanya Kuznetsov. Itu terbukti juga muncul. Di dua ini muncul. Nah, di gamma proton K plus lambda, Mika lambda, itu prediksinya ada, jadi branching ratio-nya ada, maksudnya partikel itu akan meluruh ke sana, tapi belum pernah di penelitian. Ini yang ditanyakan oleh Tarkovsky ke saya. Bisa tidak ada aksesnya? Itu Desember, waktu saya ke Osaka. Jadi, konferensi di Osaka itu berkali ya. Kemudian, ya, saya kan karena sudah ini sudah lama kerja di sini, saya langsung non-stop itu itu waktu tahun baruan itu saya lewatkan semua, hampir semua weekend sampai beberapa minggu lalu itu saya lewatkan dengan meran ini apa? Karena apa? Karena ini satu titik ini satu peak ini. Jadi ini kalau dari sini ada 10, dari sini ada 12, ini ada 120 peak. Jadi bayangkan peak itu satu itu bukannya langsung muncul 5 menit, enggak? 1 jam. Ya, tergantung datanya, tergantung tipenya. Kadang-kadang ada yang divergen itu ditunggu-tunggu, muncul-muncul. Jadi ini, satu gambar ini 120 pik. Dan, cuma itu aja. Makanya kita sekali ngerantum belum tentu benar. Kalau langsung dijamin benar, enak. Salah ngulang lagi. Jadi ini, iya, salah ngulang. Jadi ini, lama, tapi dengan motivasi yang kuat. Gitu. Wah, ini ada sesuatu di sini. Ternyata benar. Saya scan ini namanya perubahan chi-square. Chi-square ini kan biasa standar ya. Kalau chi-square ini perubahannya negatif, artinya dengan menggunakan ini chi-square dengan tanpa itu ini kembali sebenarnya yang tanpa ini. Artinya sangat dibutuhkan untuk partikel. Jadi di sini ada indikasi bahwa kita membutuhkan partikel yang lebar resonansinya itu sedikit sekali. Dan kalau orang-orang sebelumnya menemukan di sekitar 1,68 mereka mungkin saya menemukan di 1,65 atau 1,655 di intinya. Jadi memang agak masalah juga kok penemuan saya lain dengan yang lain dengan orang-orang lain. Tapi prediksi Diakonov Petrov Polyakov ini sebenarnya antara 1650 sampai 1690. Jadi no problem juga sebenarnya saya melihat di. Saya coba dengan ini yang berbeda, gamma total yang berbeda. Jadi resonansi biasa itu biasanya gamma total itu 100-200 seperti itu ya. Ini sangat sempit. Ternyata masih muncul juga sini. Nah kemudian saya coba dengan model yang lain, mungkin model yang saya gunakan tuh mendukung, tapi model lain gimana? Ternyata model lain masih tetap muncul.